Hello. Good morning, everybody. How are you today? Okay, today we would like to continue our material. At the last meeting, we have study about passive voice. Then we have the exercises. There are 10 questions that you should write down and answer at the last paper. And today we would like to continue again our material about factual report. Or report check. We would like to know it, but before we said about it, let we pray to God to get the blessing. Okay, pray begin. Okay, thank you. Bagaimana Nana? Untuk melanjutkan pertemuan kita yang selanjutnya, kita akan belajar tentang factual report. Kemarin kita sudah belajar tentang passive voice dan telah mengerjakan 10 latihan soal tentang passive voice, ada 10 soal dan telah kalian tulis di lembar tugas struktur. Terima kasih, selanjutnya kita akan mengenal factual report. Let we go to factual report. Okay, before we go to the material, let we see the picture. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita perhatikan one breakthrough ini. Explore the picture below. Ya, silakan di explore gambar berikut. Ini ada pohon. Silakan kalian berpikir apa yang kalian pikir tentang pohon ini. Masing-masing punya pemikiran tersendiri tentang pohon ini. Apakah pohon ini? Namanya apa? Silahkan kalian segera pikir menurut bagaimana. Sudah? Oke, kita lanjut. Let's we read the text below. Mari kita baca teks berikut ini. Plants are living beings. They need food, water, and air for survival. Plants derive their food from the earth and the air. If you look at their roots, you will find that ends of these roots are like fine fibers. We call them root hairs. They absorb water and minerals, then transport them upward to the leaf, through the trunk and the branches. It is the leaves which is prepare the food. The green materials chlorophyll prepares the food like a machine. It converts the carbon dioxide taken from the air and water from the ground into sugar with the help of sunlight. This chemical reaction is called photosynthesis. In fact, the chlorophyll takes energy from the sunlight and uses it to synthesize the hydrogen from water and carbon from carbon dioxide from making sugar. This reaction also gives our oxygen and water, which are extracted by the leaves. Jadi di sini, dari pohon tersebut, bisa mungkin kita memberikan sebuah teks seperti ini. Bahwa tanaman adalah makhluk hidup. Mereka butuh makan, air, dan udara untuk hidup. Bertahan hidup ya. Seperti itu. Mereka mengambil makanan dari bumi dan juga udara. Ada yang menggunakan akar gantung ataupun akar yang di dalam tanah untuk menarik materi atau mineral yang ada di dalam tanah serta air, kemudian dibawa ke daun, kemudian juga kemudian hasilnya nanti akan diolah melalui proses fotosintesis. Jadi air ini ditarik dari batang ya, dari cabang ke daun seperti itu. Kemudian mereka akan melepaskan karbon dioksida. Seperti itu.
Klorofil itu memberi energi dari cahaya matahari, kemudian mensintesis atau menghasilkan hidrogen dari air untuk membuat apa itu sugar. Jadi kalau kalian makan buah itu nanti akan terasa manis, itu merupakan hasil dari proses tersebut. Oke, ini kalau kita mengeksplor pohon. Coba kalian nanti bisa mengeksplor benda-benda atau makhluk hidup yang lain yang bisa kalian simak atau perhatikan di sekitar kalian. Oke. Kita simak. The communicative purpose of reprotect. Jadi, tujuan dari tersebut itu adalah the purpose of report is to describe people, things, or place in general. Untuk menggambarkan, mendeskripsikan manusia, benda-benda, dan tempat ataupun tumbuhan secara umum. Kemudian, the general structure of report text. Strukturnya itu ada tiga, ada dua. Ada general classification, jadi penjelasan secara umum, biasanya di pasal pertama, kemudian description, kemudian deskripsinya, kemudian deskripsinya, pemaparannya itu ada di bagian pasal dua dan seterusnya. Description itu adalah parts and their functions, qualities, habit, or behavior. Jadi penjabaran masing-masing mungkin dari bagian-bagiannya, fungsinya, kualitasnya, habitatnya, tempat hidupnya, atau tingkah lakunya, kegunaannya, atau yang lainnya. And the characteristic of the protect. Ada karakternya. Ya, ciri-cirinya, the generic participants. Kemudian use of simple present tense and form. Jadi, generic participant-nya itu, jadi untuk generic-nya, ada bagian-bagian utama, kemudian juga bagian-bagian penjelasnya, kemudian menggunakan format present tense dan plural form. Bentuknya itu jamak ya. Oke. Report text and descriptive text. Kadang kita bingung mana yang text support, mana yang text descriptive. Kemudian seperti ini. Misalkan begini. Untuk text report itu books, buku secara umum. Kalau descriptive text itu menjelaskan sesuatu yang lebih fokus atau rinci atau yang fokus pada satu hal. Misalkan buku apa, buku cerita atau buku matematika dan sebagainya. Tapi kalau report text itu buku secara umum. Ya. Jadi text descriptive itu menjelaskan sesuatu yang lebih detail. Kalau text report itu menjelaskan sesuatu secara umum. Itu perbedaannya. Kemudian ini juga sama. Masih sama. Kalau text report itu misalkan menjelaskan kucing secara umum, kalau text descriptive itu menjelaskan kucing apa, kucing anggora atau kucingnya siapa, seperti itu. Bahkan kalau menjelaskan tentang harimau, itu harimau secara umum text report itu. Kalau text descriptive itu, jadi menjelaskan detailnya tentang satu harimau, nama harimau atau jenis harimau. Contohnya, harimau Sumatera. Itu text descriptive. Kalau report secara umum saja. Oke, let me see. Kita perhatikan contoh dari teksnya. General classification-nya itu di fase pertama, the tiger fantasticus is the largest member of the cat family. Jadi harimau itu adalah anggota dari kucing-kucing besar ya ini ya, yang paling banyak. Kemudian ada deskripsinya, itu di bagian pertama.
mengenai coraknya, kemudian panjangnya, ukurannya, kemudian makanannya di sini, kemudian habitatnya, kemudian bagaimana tingkah lakunya. Ini adalah contoh dari tax report tentang tigers. Jadi di sini tidak menjelaskan secara detail atau khusus ya, tidak khusus harimau apa gitu. Kalau harimau apa itu berarti namanya tax descriptive. Tapi di sini adalah tax report, jadi menjelaskan harimau secara umum saja. Ini juga sama. Nah, kalian nanti silahkan coba. Jika tadi kita telah belajar tentang penggunaan simbol present di text report, coba kita akan mengulas tentang penggunaan di Australia. Ini apa? Is. Kemudian it, karena di sini it has-nya itu harusnya menjadi have, karena they, we, are, you pakainya have, is, it pakainya it. Kemudian the capital city of Australia is Canberra. The capital city. It is. Terus sekali. Kemudian the population of Australia is about. Terus sekali. Kemudian the main language in English. However, many other languages the main language is English. However, many languages are spoken. Di sini ada, di depannya ada other languages. Banyak, berarti are spoken. Ada banyak. Kalau satu, is. Where, karena di belakang ada many plants, berarti there are many plants. And animals that are only born in Australia. Example, kangaroos, karena di sini banyak ya, semua. Kangaroos, platypuses, gumtrees, and waterfowl. The main products and industries. The main products and industries are wool. Karena di sini ada banyak ya. Are wool, minerals, oil, coal, cereals, and meat. Some famous landmark. Karena di sana adalah some famous. Some famous itu berarti banyak. Some famous landmarks are the Harbour Bridge, the Opera House, and blah blah blah. Oke. Okay. Setelah melihat contoh-contohnya tadi, biasanya kalian nanti buat sebuah tax report berdasarkan gambar berikut ini. Menurut pemikiran kalian, nanti silakan perhatikan dari general classification apa itu saja. Kemudian tax report-nya apa, physical appearance, penampilannya, bentuknya seperti apa, size-nya, ukurannya gimana, makanannya apa, food-nya, and habitat-nya, tempatnya gimana. Silakan kalian buat menurut cara pandang kalian tentang gajah. Silakan nanti tugasnya ditulis di lembar TT. Silakan. Kemudian kirimkan ke guru masing-masing untuk 11.1 sampai 11.5 with Mr. Ayus Mustafa, and grade 11.6 to 11.10 with Mr. Rani Fatmawati, and 11.11 to 11.14 with Mrs. Rumiati, and the last is with Mr. Ferdinand Arifin for grade 11.15. Okay? I think that's all, and we would like to continue it at the second meeting. Thank you for your attention. See you later. Goodbye and
Thank you. Jangan lupa, jaga kesehatan, tetap beribadah, selalu belajar, dan semangat untuk lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.